Kami dari tim Jaga Rumba Production, pagi tadi kita sudah melakukan sebuah pengambilan gambar di mana satu tokoh yang kita sebut Marni Karnika berjalan di tengah sawah. Nah, itu penggambaran awal bagaimana tradisi ritus sedekah bumi dijalankan. Nanti di tag kedua atau episode selanjutnya kita akan membuat sebuah hal yang baru di mana ada beberapa segmen tentang bencana yang mana ini juga terjadi di alam. Kenapa demikian? Karena sedekah bumi intinya adalah bagaimana korelasi manusia dengan alam, bagaimana alam dengan manusia seperti itu. Nah, beberapa hal yang akan diwujudkan nanti dalam sebuah garapan film ini adalah tentang ritus sedekah bumi, di mana ini sebuah sajen ritus, tapi bukan bagaimana sesajen, tapi makna daripada simbol ritus sedekah bumi itu sendiri. Jadi teman-teman di sini semuanya sedang di make up untuk pengambilan gambar selanjutnya, tetap posisinya berada di tengah sawah karena ya kembali ke tadi, sedekah bumi kita tidak bisa terlepas dari pada alam itu sendiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim, garapan teaser kita dalam ritus sedekah bumi sudah berjalan dengan lancar. Walaupun badai hujan menghadang kita semua, tapi alhamdulillah dari pagi sampai sore hari ini, menjelang petang bahkan, garapan kita terselesaikan. Nah, begitulah teman-teman semua, terima kasih banyak Jaga Rumba Production. Woo!